sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Balik lagi nih sama Riri di sini. Dan ini dia 5 aksesoris penting yang akan membuat tampilan mobil HR-V Color menjadi lebih keren. Apa aja? Tapi sebelum itu nih, sebelum kita masuk kepada pembahasan aksesorisnya satu persatu, pastikan sahabat Toto sudah like video ini, subscribe YouTube channel Toto Project, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik. Nah, kalau begitu kita langsung nih sahabat Toto masuk ke aksesoris yang pertama. Ini ada bagian front grill nih sahabat Toto. Kalau bisa langsung lihat bagaimana front grill by Toto Project ini terpasang menghiasi bagian depan mobil HR-V kalian. Terutama nih mobil HR-V kalian itu belum tipe yang RS atau non RS nih sahabat Toto. Pasti front grill bawaannya itu sangat-sangat monoton dan sangat membosankan. Front grill dari Toto Project ini hadir dengan desain lebih variatif, dilengkapi dengan list berwarna chrome yang melingkari bagian front grill ini dan membuat tampilan depan mobil kalian menjadi lebih mewah dan keren nih sahabat Toto. Tapi buat kalian nih yang gak pengen merubah secara total bagian front grillnya dari front grill bawaan, tidak perlu khawatir karena Toto Project juga menyediakan variasi lain dari front grill ini, di mana kalian gak perlu nih bongkar-bongkar bagian front grill bawaan dan tinggal ditambah dengan aksesoris Toto Project, dan yang pastinya tetap membuat mobil kalian tampil dengan minimalis dan juga keren dan juga sporty nih sahabat Toto. Kalau gitu kita langsung nih lanjut ke aksesoris kedua yang akan membuat tampilan mobil HR-V kalian menjadi lebih keren nih sahabat Toto. Yuk. Nah sahabat Toto, ini nih aksesoris kedua yang wajib untuk kalian miliki untuk memperkeren tampilan mobil HR-V kalian. Ini ada yang namanya body kit. Nah body kit ini sangat benar-benar terpasang dengan gagah di bagian samping bawah mobil kalian, dan ini benar-benar memperkeren tampilan mobil HR-V kalian. Body kit ini juga sangat fit dengan mobil kalian, jadi kalian tidak perlu ragu misalnya terpasang body kit ini akan membuat tampilan mobil kalian menjadi aneh. Pemasangan juga sangat mudah karena sudah ada lem 3M, jadi tinggal tempel. Namun ini dipastikan sangat kuat nih sahabat Toto, meskipun tanpa baut sama sekali. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris ketiga yang akan membuat tampilan mobil HR-V kalian menjadi lebih keren. Aksesoris yang ketiga yang akan membuat tampilan mobil kalian menjadi lebih keren adalah list headlamp. Nah sahabat Toto bisa lihat bagaimana list headlamp ini sudah terpasang sangat rapi di bagian lampu depan mobil HR-V. Nah ini kalian bisa lihat detail-detailnya, ini sudah sangat pas sih sahabat Toto, tidak ada berlebih dan tidak ada kurang, benar-benar terpasang dengan sangat presisi. Dan kesan dari list headlamp ini akan membuat tampilan mobil kalian menjadi sangat-sangat keren, mewah, dan juga sangat sporty nih sahabat Toto. Nah untuk list headlamp ini, Toto Project menghadirkan dua variasi warna yang bisa kalian sesuaikan dengan pilihan kalian masing-masing, yakni ada warna karbon dan juga warna glossy black nih sahabat Toto. Kalian bisa lihat bagaimana ini terpasang dengan rapi, dan jangan ragu nih sahabat Toto untuk menambah koleksi aksesoris kalian dengan menambahkan list headlamp ini, karena pastinya akan membuat mobil HR-V kalian sangat-sangat keren nih sahabat Toto. Kalau gitu kita langsung nih masuk ke aksesoris selanjutnya. Oke sahabat Toto, kita beralih nih ke bagian belakang nih sahabat Toto. Ada yang namanya rear bumper lamp. Nah ternyata Toto Project tidak hanya menyediakan aksesoris untuk memperkeren tampilan depan mobil saja, tetapi juga bagian belakang. Kalau misalnya sebelumnya nih bawaannya hanya lampu merah nih sahabat Toto, yang biasanya di istilah orang menyebutnya itu lampu mata kucing. Nah kalau di sini memakai rear bumper lamp ini, kalian bisa melihat bagaimana tampilan belakang mobil kalian menjadi lebih keren. Dan ini juga ada tiga fungsi nih sahabat Toto. Ada untuk lampu kota. Nah, untuk lampu kota dan juga untuk lampu sen. Dan selanjutnya ada untuk lampu rem nih sahabat Toto. Dan untuk rear bumper lamp ini, Toto Project juga menyediakan dua variasi, yakni warna red dan juga warna smoke nih sahabat Toto, yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera masing-masing. Kalau gitu kita lanjut ke aksesoris selanjutnya. Oke sahabat Toto, kalau gitu kita langsung nih masuk ke aksesoris yang terakhir yang akan memperindah tampilan mobil HR-V kalian. Nah ini ada namanya door handle dan juga outer handle cover. Nah ini berguna dan berfungsi untuk melindungi mobil kalian kalau misalnya ada kuku-kuku yang panjang ataupun gosekan dari cincin dan juga barang-barang lainnya yang berkemungkinan akan membuat mobil kalian lecet ataupun gores nih sahabat Toto. Nah ini berguna untuk melindunginya nih sahabat Toto. Nah untuk door handle cover ini sudah tersedia bagian kiri dan kanan, sedangkan untuk outer handle ini kalau kalian membelinya sudah langsung sepaket sama dengan yang bagian belakang untuk mobil HR-V nih sahabat Toto. Dan ini juga sudah terpasang dengan sangat rapi, sangat pas dan juga sangat presisi nih sahabat Toto. Nah untuk variasi warnanya nih sahabat Toto, Toto Project menyediakan dengan dua pilihan, yakni warna karbon dan juga warna matte black. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing nih sahabat Toto.
Nah, Sobat Oto, itu tadi 5 aksesoris yang penting banget untuk kalian miliki untuk membuat tampilan mobil HR-V kalian menjadi lebih keren. Untuk mendapatkan aksesoris tadi, kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia dan pastikan barangnya adalah barang Oto Project nih, Sobat Oto. Dan untuk kalian nih yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa langsung datang ke Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Kalau pengen beli barangnya secara online, bisa langsung melalui e-commerce yakni di Shopee, Tokopedia, dan Blibli-nya Oto Project. Untuk Sobat Oto nih yang tak pengen ketinggalan jalan info-informasi menarik mengenai aksesoris-aksesoris terbaru dan juga inovasi lainnya, bisa langsung memfollow akun media sosial Instagram Oto Project dan juga TikToknya Oto Project. Dan pastinya kalian wajib nih untuk mensubscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Nah, yang pastinya Oto Project bikin mobil auto keren. Dadah.